Glodok, tempat lokasi kuliner yang ada yang jadul dan ada yang kekinian. Kita coba yang jadul dulu ya, es potong. Pak, es potong. Ya, Pak, ada rasa apa? Durian. Durian, alpukat, coklat, ketan hitam, kacang hijau. Minta kacang hijau deh. Berapa? Potong 5 nih. Iya, yes, potong aja. Yes. Ya. Terima kasih. Lanjut ke dalam ya kita ya. Kalau sore di sini suka ada jual pete. Ini biasa buah musiman di sini. Berasa bukan di Jakarta. Banyak jajanan. Tape. Pisang. Jual ayam goreng. Kau rame. Enggak tuh, enggak apa-apa kok orangnya. Kita mau cari kue mangkok sama pia, enak banget pia nya. Semoga masih ada ya. Gorengan suka ada cempedak goreng di sini. Pia dong, poin nggak? Boleh, kacang hijau, kacang merah. Ada kacang hijau, kacang merah, coklat, keju, durian, dan ubi ungu. Saya mau coklat 2 ya. Coklat 2. Tapi kacang merah. Kacang merah 1, keju 1. Ini apa ini? Yang hijau ya? Minyaknya habis banget. Tapi ini kurang berapa lagi ya? Kalau kesiangan dikit di sini kita nggak akan kebagian. Di sebelahnya suka ya. Maunya apa? Kue mangkok. Coklat 2, kacang merah 1, keju 1. Keju 1. Tasnya di mami mana? Yeah. Coklat 2, kacang merah 1, keju 1. Ini kue mangkok habis ya? Ya. Kue mangkoknya no? Iya, tinggal mangkok. Tuh, kue mangkok benar-benar dari mangkok, tinggal mangkoknya. Kita kehabisan, kesiangan kemarinnya. Iya. Kesiangan ya? Iya. Iya. Apa? Oh. Ngolong-ngolong, pepek, sama pepek, ngolong-ngolong. Dua apalagi ya? Kacang merah 1, keju 1. Coklat ya itu ya? Iya. Kacang merah? Kacang merah 1, keju 1.
apalagi? Udah. Apa aja? Kacang merah sama keju ya? Ini dua iya, lagi ya? Iya. Sini udah bayar, durianya ntar kehabisan lagi. Agak tebal ya? Minta gantinya dua kali lipat. Apa sih? Terima kasih. Di seberangnya ada bihun kwetiau. Ini juga ada lumpianya. Bihun, mie, kwetiau, goreng. Lanjut ke kacang. Ayam enggak ada. Ada nih ayam nih. Kita mau beli siomay tapi masih ngantri. Kita balik lagi kemari aja. Kita coba kwetiau. Kwetiau. Ada kwetiau enak di sini. Masih ada kaset. Sepanjang jalan banyak jajanan. Jualannya macam-macam. Kalung juga ada. Cempedak goreng. Saya panggil mama. Makanya gua bilang, makanya kemarin Wan Ong tuh kok begitu, Kak. Kodenya masih enggak? Ada, mau berapa? Sekotak isi berapa? 10. Isi 10 ya? Iya. Kotak aja berapa? 30.000. Masih antri ya? Enggak ya? Satu berapa? Rasanya khas, baunya khas banget cempedak ini. Bentuknya kayak nangka, cuman baunya lebih tajam. Hasil apa ya, Ci? Iya, mau berapa? Saya 2. 3. Mana soalnya dong, kok, yang satu-satu-satu? Saya 2 ya. Iya, 2 aja. Ntar 2-2 jadi nangka. Iya, 2 aja. Iya, 2. Kalau ini, Ci, 4 dulu ya, satu orang. Cempedak rasa nangka. Masih ngantri, so kita tungguin dulu ya.